pacaran menggunakan beberapa teknik, antara lain HAHO atau High Altitude High Opening, digunakan untuk menerjunkan personel di ketinggian antara 15.000 dan 35.000 kaki atau 4.600 dan 10.700 meter saat pesawat tidak dapat terbang di atas langit musuh tanpa menimbulkan ancaman bagi para penerjun. Selain itu, terjun payung HAHO juga digunakan dalam penyisipan rahasia personel militer, umumnya pasukan operasi khusus ke wilayah musuh dan dalam keadaan di mana sifat rahasia. Baik dapat hadirin saksikan, tepat di langit Monumen Nasional, para peterjun sudah membentuk formasi one line yang menunjukkan kesiplan dan kesempatan saat infiltrasi ke daerah sasaran dan bersiap untuk melaksanakan pendaratan. Kita sambut peterjun pertama kita bersiap untuk melaksanakan pendaratan di atas dropping zone. Datang dari sebelah kiri podium, kita sambut bersama break, flare, and touchdown. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk peterjun pertama kita. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.